kita punya supply tu lebih kurang 70% daripada ayam yang kita ternak ni kita supply untuk yang mas, dan 30% kita balikkan ke kilang kita. So 10 tahun lebih saya menjaga dengan ayam mas. Tetapi 2-3 tahun kebelakangan ni kita dah mula fikirkan mungkin agak bahaya bagi arah tuju company kita. Bila kita kaji, kita pergantungan supply itu terlalu tinggi kepada ayam mas. So kita renung-renung, kita kena perlu ubah struktur kita punya market. Dan kenapa daripada situ kita besarkan kilang kita. Kita buat sistem yang agak semi modern. Daripada kita duduk semelih satu hari 2,000 ke 3,000. Dan pada hari ini memang ada perubahan yang besar. Kita tukarkan kita punya marketing strategi ini. Daripada ayam mas kita cuma sekarang 30% daripada keluaran ladang kita, dan 70% kita gunakan untuk di kilang kita. So dari segi ladang pada hari ini kita ada lebih kurang 16 buah ladang milik kita sendiri, kapasiti lebih kurang 1.6 juta ekor untuk semua. Dan dari segi keperluan harian kita keluarkan lebih kurang 20 ke 25 ribu ekor ayam sehari, di mana dengan pihak ayam mas kita supply lebih kurang 10,000 lah, 8 hingga 10,000 ekor sehari, dan lain-lainnya kita balik ke kilang dan kita sembelih. Dan kita mempunyai sistem marketing yang agak agresif pada hari ini. Kita ada ejen, kita ada stokis, dan ayam SP ini telah berada di seluruh Malaysia sekarang. Syukur Alhamdulillah, kita punya tim sekarang pun, tim marketing, tim leader-leader kita pun dah nak kata perfect pun kita dah 80% perfect. InsyaAllah kita akan lebih tumpukan bagaimana nak kukuhkan lagi sistem pemasaran kita, dan untuk menguatkan lagi tim-tim leader yang ada yang dapat membantu kita sama-sama untuk mengembangkan ayam bisnes. InsyaAllah setakat ini saja hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk masa kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.